7 manfaat sebagai pengguna SIM card tunai. Assalamualaikum, saya Najarin, dealer SIM card tunai, dan saya akan tunjukkan apakah manfaat yang Anda akan dapat kalau Anda menggunakan SIM card tunai. So, SIM card seperti yang kita tahu, kita boleh pakai untuk call, SMS, dan internet. Tetapi untuk pengguna SIM card tunai, dia bukan saja boleh call, SMS, dan internet, tetapi dorang akan dapat ekstra 7 manfaat yang lain. So, apa akan dia? Yang pertama, voucher point. So, voucher point ini apa? Voucher point ini adalah poin yang mana setiap kali kita top up, tidak kisah banyak ke sikit, kita top up, kita akan dapat poin. Yang mana poin ini kalau kita kumpul, kita boleh tebus di seluruh kedai di Malaysia ni. Ya, tebus apa? Tebus makanan boleh, tebus barang boleh, even isi minyak pun boleh. Yang penting kedai itu ada Mcash. Jadi ada 1,800 outlet di Malaysia ni yang ada Mcash. Yang kedua adalah hairan kematian. Sebagai pengguna SIM card tunai, kita secara otomatis akan dilindungi hairan kematian sebanyak RM2,000, yang mana jikalau kita meninggal dunia dalam pada masa yang sama, kita juga sebagai pengguna SIM card tunai, kita akan mendapat waris kita ataupun kita punya keluarga boleh mendapat sumbangan sebanyak RM2,000. So, ini bukan insurans, ini adalah sumbangan daripada syarikat. Yang ketiga, kelajuan terpantas 4G Plus. So, SIM card tunai ini dia menggunakan line Digi. So, maksudnya top up dia pun top up Digi biasa. Di mana-mana ada Digi, di situ ada tunai. Seperti yang kita tahu, Digi ini adalah rangkaian terbesar di Malaysia. So, maksudnya bila dia terbesar, dia punya coverage pun besar. So, dia menggunakan coverage 4G Plus. Jadi tunai pun sama juga, dia menggunakan coverage 4G Plus Digi. Yang keempat pula, baki boleh carry forward. So, contoh kalau Anda langgan yang 89GB unlimited call ni, 89GB ni kalau terlampau banyak, ada baki 10GB, ada baki 5GB, jangan risau, Anda boleh carry forward ke bulan hadapan. So, itu antara kelebihan yang istimewa sebagai pengguna SIM card tunai. Semua pengguna SIM card tunai boleh carry forward baki yang tertinggal. Yang kelima, boleh kekal nombor lama. Jadi sebagai pengguna SIM card tunai, jangan risau, Anda boleh saja kekalkan nombor lama Anda yang Anda sayang, yang Anda pakai sudah bertahun-tahun lama, Anda boleh pakai nombor yang sama. Just tukar SIM card sahaja. So, itu pun satu kelebihan yang sangat istimewa untuk Anda yang berminat dengan SIM card tunai ini. Yang keenam, peraduan menang hadiah. Setiap tahun, setiap bulan, Tone Group ni akan buat macam-macam peraduan. Contohnya, peraduan menang kereta, menang top up percuma, menang cash. So, semua peraduan ni Anda boleh ikut dengan top up seperti biasa sahaja. Top up seperti biasa dan cukup syarat layak, nama kita otomatik ada dalam peraduan. Jadi itu siok, sangat siok. Tidak payah isi borang apa semua, top up seperti biasa dan kita berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah, kereta, top up free, macam-macam lagi. Itu kelebihan dia sebagai pengguna tunai. Kita boleh ikut peraduan, macam-macam peraduan. Yang ketujuh, boleh buat duit. So, ini yang paling power di dalam SIM card tunai ini adalah kita sebagai pengguna, kita boleh jana passive income di dalam SIM card tunai ini. Kita kerja kita untuk dealer sangat simple. Kita share manfaat SIM card ini kepada pengguna lain, dan jikalau mereka berminat dan mereka daftar di bawah kita, kita akan mendapat commission top up. Yang mana commission top up ini kita akan dapat setiap bulan. Setiap bulan, sebab orang akan top up setiap bulan. So, setiap bulanlah kita terima commission. So, itu yang paling power di dalam Anda menggunakan SIM card tunai. So, itu dia 7 manfaat sebagai pengguna SIM card tunai yang Anda tidak akan dapat pada mana-mana telco sebelum ni. Yang mana bukan sahaja Anda boleh call, SMS, internet, tetapi Anda mendapat 7 manfaat yang lain, iaitu pertama, voucher point. Kedua, hairat kematian. Ketiga, kelajuan terpantas 4G Plus. Keempat, baki kita boleh carry food, tidak masalah mau bawa ke bulan depan yang tidak habis, boleh carry food. Kelima, boleh kekal nombor lama, siapa-siapa yang sayang nombor dia boleh sejak kekal nombor lama Anda. Keenam, peraduan menang hadiah. Dan yang ketujuh, boleh buat duit dengan SIM card tunai ini. So, itulah 7 manfaat yang Anda akan dapat jika Anda menjadi pengguna SIM card tunai. Jika Anda berminat